Tiga artis wanita yang hobi main tenis lapangan, Anya Geraldine paling disorot. Sederet artis wanita di Indonesia ternyata punya hobi yang sama, yaitu tenis lapangan. Bahkan mereka kerap bermain bersama. Siapa sajakah mereka? Adalah Anya Geraldine, Wulan Guritno, dan Dian Sastrowardoyo. Mereka pun kerap membagikan momen olahraganya itu ke sosial media masing-masing. 1. Anya Geraldine. Rok yang dikenakan Anya Geraldine saat bermain tenis bersama Luna Maya pernah jadi sorotan pada Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Pada slide awal, terlihat Anya yang sedang fokus bermain tenis ala profesional. Mulai dari bandol, baju, rok, dan raket yang ia gunakan. Kemudian pada slide ke-6, mata warganet pun mulai tertuju pada rok putihnya. Betapa tidak, pose Anya yang membelakangi kameramen membuat komentar para kaum adam mulai liar kala itu. 2. Wulan Guritno. Sama dengan Anya Geraldine, Wulan Guritno juga punya hobi yang serupa yakni tenis lapangan. Rutinitasnya ini kerap ia bagikan ke sosial medianya. Dari segi pakaian, Wulan bermain bak profesional. Mulai dari ikat rambut, pakaian, rok dan ikat tangan warna putih membuat penggemarnya di kolom komentar terpukau. Pengalaman luar biasa, tulis Wulan di unggahannya pada tanggal 13 November tahun 2022 yang ditautkan. 3. Dian Sastrowardoyo. Dian Sastrowardoyo juga kerap menyedot perhatian publik, apalagi saat ia bermain bersama rekan artis lainnya, salah satunya Anya Geraldine. Bahkan pada sebuah unggahan saat bermain tenis, pernah ada salah satu netizen yang membanding-bandingkan kecantikan antara Dian dengan Anya Geraldine yang masih 28 tahun. Anya Geraldine itu cantik loh, tapi tenggelam kena kecantikannya Dian Sastro, sebut pemilik akun @vitax yang diakhiri emotikon wajah jatuh cinta.